Adinda Butik telah beroperasi sejak tahun 2006 dan diasaskan oleh seorang usahawan muda bernama Yati. Dan Yati juga seorang peminat kebaya. Perniagaannya adalah semua tentang kebaya, bermacam-macam kebaya seperti kebaya untuk pengantin, pakaian seharian dan juga majlis. Bersama saya hari ini ialah Yati dan dia akan berkongsi sedikit tentang pengalamannya sebagai seorang pereka. Apa khabar Yati? Khabar baik. Ceritakan sikit tentang pengalaman Yati. Saya dah bermula menjalankan perniagaan ini sejak tahun 2006. Saya memilih kebaya kerana kebaya adalah satu pakaian yang bercirikan tradisional. Kenapa Yati memilih untuk mereka, untuk kanak-kanak pula? Kebiasaannya kanak-kanak memakai baju kurung. Jadi untuk menjadikan anak-anak ini lebih ceria, kebaya salah satu ciri pakaian yang terbaik untuk kanak-kanak. Di manakah baju-baju ini dibuat? Dihasilkan di Indonesia dan dibawa ke Kuala Lumpur. Siapa pereka kegemaran Yanti? Sekarang ni saya lebih memilih Cik Rizalman kerana dia merupakan seorang pereka fashion yang sungguh berkaliber. Yanti telah menumpukan rekaan Yanti kepada rekaan untuk wanita ataupun pengantin. Kenapa Yanti bertukar kepada rekaan kanak-kanak? Kerana dia salah satu cabang dalam melakarkan rekaan. Selain daripada wanita, anak-anak juga memerlukan satu rekaan atau pakaian yang ceria untuk mereka pada hari raya. Kalau kita lihat dekat Malaysia ni sekarang mempunyai bermacam-macam jenis rekaan baju dan juga contemporary, apatah lagi modern. Adakah kebaya itu akan kekal selama-lamanya ataupun ia akan mati pada satu hari nanti? Kebaya dia tidak akan mati kerana dia tidak akan ketinggalan zaman. Sebab itu kebaya adalah pakaian yang dipakai oleh pakaian adalah sepanjang zaman. Biasanya untuk yang dewasa kebaya itu dipakai dengan aksesori ataupun keroncong. Kalau kanak-kanak pula macam mana? Kalau kanak-kanak saya rasa lebih baik dia tak memerlukan apa-apa aksesori kerana kebaya itu sendiri telah menampakkan anak-anak itu lebih terserlah memakai pakaian kebaya ini. Cantik kan? Inilah koleksi terbaru daripada Adinda untuk adik-adik kita. Kak Yanti, ceritakan sikit tentang koleksi ini semua. Natasha, ini adalah koleksi yang kita keluarkan untuk tahun 2009. Yeah. Kebanyakan pakaian ini berunsurkan sulaman tapi tidak terlalu banyak. Pada saya, sederhana itu dah lebih baik kerana kanak-kanak aktif bila menggayakan pakaian kebaya ini. Kak Yanti, ada tak apa-apa perbezaan pada setiap rekaan kebaya ini? Setiap sulaman berbeza. Untuk kebaya yang begini dengan yang ini berbeza. Jadi para ibu selalunya dapat membuat pilihan. Kak Yanti, apa yang sesuai dipadankan dengan baju kebaya ini? Selalunya kita pakaikan kebaya kanak-kanak ini dengan sarung. Wanita dewasa sering menggandingkan kebaya dengan seluar untuk zaman ni. Jadi untuk kanak-kanak pula boleh tak macam tu? Boleh. Tidak jadi masalah kerana itu lebih selesa. Tapi untuk hari raya lebih cantik kalau kita pakaikan dengan sarung dia. Jadi anak-anak tu nampak comel kalau bila dia menggayakan pakaian kebaya ni. Mungkin Kak Yati nak bercerita sikit tentang kain sarung dia. Kain apa yang telah digunakan dan apakah perbezaan kain sarung dengan kain baju? Natasha, kalau kita lihat baju ini diperbuat daripada kain kapas kerana kain kapas merupakan pilihan untuk ibu bapa kerana bahan ini sesuai untuk anak-anak. Adakah ini batik? Ya, ini batik. Khusus batik kerana bercirikan tradisional. Dan inilah kain kapas juga? Kain kapas juga kerana lebih elegan digandingkan bersama dengan baju kebaya berkain kapas ini. Syarmi Arianti, ibu kepada 4 orang anak ini, telah menceburkan dirinya dalam bidang perniagaan selama 6 tahun. Bermula dengan pakaian wanita hamil, kemudian menukar bidang kepada pakaian kanak-kanak dan juga barangan kanak-kanak. Bersama saya hari ini ialah Syarmi dan dia akan berkongsi sedikit tentang pengalamannya sebagai seorang pereka. Apa khabar Syarmi? Khabar baik. Cerita sikit pengalaman Syarmi dalam industri ini. Saya memulakan perniagaan saya 6 tahun yang lalu seperti yang Natasha tahu tadi dalam rekaan ibu hamil. Kemudian saya beralih kepada pakaian kanak-kanak. Saya berpindah daripada butik pertama saya di Desa Sri Hatamas ke The Curve 4 tahun yang lalu di mana di sini saya memang mengkhusus di dalam rekaan pakaian kanak-kanak sahaja termasuklah baju kurung dan pakaian tradisional. Siapa yang memberi inspirasi pada Syarmi untuk memulakan perniagaan barangan kanak-kanak ini? Inspirasi
bermula dari anak saya sendiri. Hmm. Saya mempunyai 4 orang anak dan mereka mengkritik kerja saya, memberi inspirasi, memberi maklum balas tentang rekaan, fabrik, keselesaan, potongan dan sebagainya. Jadi mereka seperti pereka kecil juga yang membantu saya di kedai ini. Boleh Sharmi ceritakan apakah rekaan terbaru Sharmi untuk tahun 2009? Okay, untuk tahun 2009, rekaan saya semuanya kebanyakannya baju kurung. Perbezaannya pada potongan dan juga pada corak dan juga fabrik. Kami hanya menggunakan fabrik cotton ataupun kapas dan juga ada sedikit gentian semula jari yang lain seperti linen. Rekaan kami rekaan asas tetapi kami mementingkan potongan dan jahitan kerana itu yang paling penting untuk anak kecil, ya, kain yang selesa dan juga potongan yang selesa. Perbezaan tahun ini dan tahun yang lalu, tahun ini rekaan baju ibu banyak beralih kepada pesak gantung. Jadi kami juga menjadikan pakaian anak yang juga menggunakan potongan pesak gantung. Saya dapat lihat di sini ada 2 pasang baju kurung yang sangat menarik. Salah satunya ini kena mempunyai tekstur. Apakah kain yang digunakan untuk ini? Okay. Kain yang digunakan 80% ialah kain kapas dan 20% gentian linen. Di atas kain ini sendiri disulam pangkah. Yeah. Bagi ibu-ibu yang membuat kraftangan sulam pangkah pasti tahu, ya, benang ini mempunyai 6 urat benang pada setiap gentian dan ia disulam di sepanjang corak baju ini. Jadi proses mereka membuat sulamannya? Sulaman ini tidak mungkin mampu dibuat dengan tangan, ya, kerana terlalu rumit. Jadi proses penyulaman ini dilakukan di kilang fabrik itu sendiri. Dan ini pula? Kain yang ini daripada kain kapas Jepun. Untuk anak-anak yang kecil, terutamanya yang berumur kurang dari 3 tahun, kami banyak menggunakan corak-corak yang lebih keanak-anakan. Yeah. Seperti bunga, motif rama-rama dan warna yang kami gunakan juga lebih keanak-anakan. Yeah. Ya. Seperti warna gula-gula, kuning air, jingga muda. Kami juga membuat pesak gantung untuk baju bayi, ya, sekecil 3 bulan yang sebenarnya sangat susah untuk dijahit kerana sangat kecil. Pernah tak Sharmi dapat apa-apa atau pernah buat apa-apa rekaan untuk ibu-ibu yang mahu sedondon dengan anak mereka? Butik saya memang mengkhusus di dalam pakaian anak-anak. Yeah. Tetapi pada hari raya, saya akan menjemput kawan-kawan saya yang juga pereka fashion di Malaysia ini yang mereka pakaian untuk wanita. Yeah. Untuk membawa pakaian berasaskan kain kapas yang warnanya sedondon dengan pakaian yang kami ada. Dari mana Sharmi mendapat nama kedai Little Heaven ini? Nama kedai Little Heaven ni idea suami saya sendiri. Oh, yeah. Sewaktu kami berpindah dari butik Motherhood di Desa Seri Hatamas ke The Curve, kami menukar konsep untuk mengkhusus ke dalam pakaian anak-anak. Dan suami saya mencadangkan nama Little Heaven untuk nama kedai. Ibu-ibu pasti tidak sabar melihat segmen seterusnya dan terutamanya koleksi untuk kanak-kanak. Jangan ke mana-mana kerana Fashion di Raya akan memaparkan semua koleksi cantik, comel dan mewah daripada Little Heaven. Cuba anda lihat semua koleksi yang comel-comel ini sampai saya pun teringin nak pakai. Kak Sharmi, cuba cerita sikit tentang koleksi-koleksi ini. Saya banyak menggunakan kain kapas untuk membuat pakaian kanak-kanak. Tetapi saya juga menggunakan fabrik-fabrik lain seperti fabrik viskos dari Itali, fabrik chiffon dan saya paling suka menggunakan fabrik kapas Jepun, seperti ini dan ini. Tujuan saya mereka sedikit dari menggunakan kain yang lain kerana terdapat ibu yang mahu memakai sedondon dengan anak-anak. Jadi terdapat ibu yang mahukan pakaian yang berlabuci, yang mempunyai aksesori manik dan sebagainya. Walaupun 80% daripada pelanggan saya lebih menggemari pakaian yang kosong dan tidak mahu apa-apa manik ataupun labuci kerana bagi anak kecil yang di bawah umur 3 tahun, saya tidak mahu mereka menanggalkan manik-manik itu dan makan. Ya, jadi saya membuat variasi hanya pada fabrik dan corak. Kalau bercerita tentang tema, susah kalau kita nak pilih tema untuk kanak-kanak kerana kebanyakannya imej kanak-kanak ni semua comel-comel. Dan boleh tak Kak Sharmi cerita sikit tentang
cetakan yang ada pada kain? Apabila saya memilih fabrik ya untuk dijadikan pakaian tradisi, saya lebih suka menggunakan corak yang kecil kerana saiz pakaian yang kecil. Jadi jika saya menggunakan bunga-bungaan yang terlalu besar, dia kurang sesuai untuk anak-anak. Terutama sekali apabila saya mereka untuk anak kecil daripada umur 3 bulan sehingga 3 tahun. Saya suka menggunakan cetakan pada kain kapas yang sederhana, yang tidak terlalu berserabut dan tidak terlalu banyak warna. Saya suka rekaan yang klasik yang bukan sahaja anak-anak ini akan pakai pada hari raya, tapi waktu kenduri, waktu pergi mengaji, baju kurung ini boleh dipakai pada bila-bila masa. Mereka pilihan kami hari ini ialah Haliza Uthman, wanita berusia 32 tahun, berasal daripada Kedah, telah menamatkan pengajiannya di Universiti Teknologi Mara pada tahun 1999. Beliau adalah seorang pereka yang sangat berdikari dan juga mempunyai bengkelnya sendiri di rumah. Anak gadisnya adalah inspirasi beliau untuk memulakan perniagaan sebagai pereka fashion kanak-kanak. Bersama saya sekarang ialah Haliza Uthman dan dia akan menceritakan sedikit pengalamannya sebagai pereka fashion kanak-kanak. Apa khabar Kak Liza? Baik. Okay, Kak Liza, cerita sikit tentang pengalaman Kak Liza. Hai, saya adalah ibu kepada dua orang anak dan saya telah memulakan perniagaan ini pada tahun 2005 sehingga sekarang di rumah. Walaupun saya mengambil jurusan rekaan fashion wanita dari UiTM Shah Alam, tapi saya telah memilih rekaan kanak-kanak sebagai koleksi saya untuk pada masa ini. Saya memilih rekaan kanak-kanak kerana anak saya telah menjadi sumber inspirasi saya dalam setiap rekaan saya. Sekarang kita tengok bengkel Kak Liza yang agak comel ni. Macam kat sini saya dah nampak ada satu baju kurung. Jadi ini tentu koleksi untuk Hari Raya, bukan? Ya, betul. Jadi untuk koleksi Hari Raya tahun ni, warna apa yang Kak Liza pilih untuk kanak-kanak? Sekarang masyarakat kita bagi kebaya ni, kebanyakannya bila kita lihat di luar sana, kebaya dia selalu dipakaikan dengan kain yang kontras warnanya. Jadi di sini setiap rekaan saya cuba mengimbangkan warna. Maknanya warnanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu kontras. Walaupun saya menggabungkan setengah-setengah rekaan saya menggabungkan warna-warna terang. Contohnya di sini latar belakangkan dia dengan warna putih, jadi dia menampakkan perbezaan dan lain pada lain-lain. Tadi saya dah nampak satu mesin jahit Kak Liza yang agak menarik. Seperti yang kita tahu, ini memang kain mesin biasa kan? Yang mesin jahit ni pula untuk apa Kak Liza? Ini adalah mesin jahit tepi. Dia setiap kali kita jahit baju, mesti ada kemasan di bahagian dalam. Sebab kalau dia tidak ada kemasan, jadi bila kita pakai lama kelamaan, apabila kain tu dicuci beberapa kali, dia akan berbulu lah. Contohnya boleh lihat. Comel sangat baju ni. Ni kain macam mana Kak Liza? Ini kain cotton yang bercorak kotak-kotak. Saya nak sangat juga tengok koleksi baju kanak-kanak yang telah Kak Liza buat untuk anak Kak Liza sendiri. Boleh tunjuk sikit? Untuk anak saya. Anak saya ni dia rasa diri tu diva sikit. Dia suka jadi princess. Saya mesti buat kain yang beropul, kembang. Sebab bila dia pakai, dia suka pusing macam princess. Kalau tak cukup kembang, dia tak nak pakai. Menarik juga sebab dia punya belakang ni kain dia lain pula, corak dia. Ini adalah saya punya identiti. Ya. Saya kini bersama adik-adik yang akan memperagakan koleksi Adinda selepas ini. Susah tak untuk mereka rekaan untuk anak-anak? Tak susahlah Natasha. Kerana untuk anak-anak pakaiannya simple saja dengan dia punya sulaman yang sungguh sederhana. Apa persiapan sebelum baju-baju ini diperagakan? Saya kena pastikan baju-baju ini sesuai untuk digayakan untuk anak-anak ini.
itulah dia koleksi daripada Adinda yang telah diperagakan oleh adik-adik kecil tadi. Bagaimana perasaan anda setelah pakaian anda telah diperagakan? Saya rasa sungguh gembira, Natasha, kerana anak-anak ini sungguh cantik memperagakan pakaian daripada koleksi saya. Dan apa pula impian Adinda untuk tahun 2010? Saya harap dapat mengeluarkan lagi koleksi yang lebih menarik untuk akan datang. Apa persiapan terakhir sebelum kanak-kanak ini memperagakan koleksi anda? Persiapan terakhir ialah memastikan aksesori berpadanan dengan baju, kasut, tak ada kedut-kedut pada baju dan pastikan kanak-kanak selesa lah memakai pakaian ini. Dan adakah ini pengalaman pertama? Ya, untuk televisyen ya, ini kali pertama. Bagaimana perasaan anda setelah semuanya telah selesai? Alhamdulillah, saya rasa sangat lega dan kanak-kanak model kecil itu telah memperagakan pakaian Little Heaven dengan begitu kreatif dan cantik sekali. Saya tak sabar untuk menunjukkan fashion itu kepada orang ramai pada hari raya nanti. Mungkin lepas ini Little Heaven hendak mencuba sesuatu yang berbeza ataupun cuba lagi peragaan-peragaan lain? Mungkin di masa depan kami akan mencuba ini pengalaman pertama. Mungkin di masa depan jika ada rezeki kita akan memperagakan seperti ini lagi. Kak Haliza, susah tak nak siapkan baju kanak-kanak ni? Sebenarnya baju kanak-kanak ni walaupun kita nampak dia kecil, nampak macam lebih mudah untuk dia siapkan. Tapi sebenarnya baju ni lagi kecil, lagi susah untuk kita siapkan. Kerana bahagian-bahagiannya lebih kecil. Contohnya pada bahagian lengan dan sebagainya lah. Jadi bagaimana perasaan Kak Haliza sebelum baju-baju ini diperagakan oleh kanak-kanak kecil yang comel? Sebenarnya perasaannya amat gemetar lah sebab ini kali pertama saya kan. Jadi saya tak pernah berjumpa dengan model-model ni. Maknanya saya siap terus pakaikan pada model. Jadi takut tak muat bila diorang pakai. Tapi alhamdulillah selepas fashion show ni semuanya nampak bagus pada diorang.
Alhamdulillah selesai sudah koleksi pada Haliza Uthman. Bagaimana perasaan Kak Haliza? Sangat-sangat gembira sebab semuanya berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan dan pakaian itu kelihatan sungguh cantik pada kanak-kanak. Dan apa pula impian Kak Haliza untuk koleksi seterusnya? Saya berharap selepas ini rekaan saya dapat diterima ramai dan mungkin suatu hari nanti saya dapat mengembangkan rekaan saya ini ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu saya mengakhiri episod kali ini. Terima kasih kepada kami dalam Fashion di Raya. Simple. Menyebarkan. Fashion di Raya menunggu. The things I told.